A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Pakar yang saya muliakan Bapak Komarudin selaku WR3 yang saya muliakan di depan saya ini ada yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Gunarto, ada yang saya muliakan Dr. Suryono, Dekan FKG, ada yang saya muliakan Dr. Muhammad Ja'far Sarik Bu Antini, Dekan FTI, Dokter Pak Hmm, saya lupa satu persatu ini ada juga Pak Heru, selamat yang baru lulus putranya dari S2 kemudian Pak Turahmat Pak Turahmat, Dr. Turahmat yang saya muliakan Ibu-ibu ada Bu Bidayati, PDD 1 Fakultas Hukum Dr. Widayati dan lain sebagainya. Uh, pagi hari ini kita bersama-sama membaca surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini sering kita dengar dan sering kita baca. Pak Rahmat, selamat datang. Uh, Assalamualaikum, Pak Rahmat. yaitu surat Ali Imran ayat al 12 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Artinya apa ayat ini mukhatabnya yang diajak dialuh oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. yaitu kita semuanya kemudian apa Allah berfirman berikutnya takwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih dengan takwa yang sebenar-benarnya walatamu tunna dan jangan sekali-kali kamu mati meninggalkan dunia yang fana ini illa wa antum muslimun kecuali kamu semua dalam keadaan Islam kepada Allah. Kita dengar ayat ini seringkali dibaca di mimbar khutbah. Sebagai salah satu rukun khutbah adalah wasiat tentang takwa ini. Jadi kalau khatib lupa membaca wasiat takwa ini, maka khutbahnya dianggap batal, karena satu rukun khutbah itu tidak dibaca, tidak disampaikan. Tadi, para hadirin sekalian, bapak ibu yang saya hormati, Allah memerintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang komitmen kepada Allah, setia kepada Allah dan Rasul-Nya, yang punya keterikatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, yang sadar betul bahwa kita senantiasa membutuhkan Allah, sadar betul bahwa senantiasa kita tidak bisa lepas dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para hadirin sekalian, apa yang dipesankan Allah dalam firman-Nya, firman-firman-Nya juga adalah sesuatu yang sangat mungkin dilaksanakan. It is possible. Bukan hal yang impossible. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti kita umatnya itu diberikan potensi untuk melaksanakannya. Sebagaimana tadi dibacakan dalam ayat ini, para hadirin sekalian, kita diperintah Allah untuk bertakwa, bertakwa kepadanya. Dalam sebuah disertasi tentang pemahaman takwa yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Buzi, ini pernah disampaikan pada waktu kuliah maaf jadi kuliah Ramadan tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh Prof Gun di Fakultas Hukum. Uh, at-taqwa itu apa? Beliau mengatakan, beliau merumuskan takwa itu adalah khasyatul mukmin rabbahu an ilmin. Taqwa adalah rasa takut seorang mukmin kepada rabbahu kepada Allah. Kemudian ditambah an ilmin yaitu yang diperoleh dengan ilmu ilmu yang mengajarkan kepada kita ilmu yang meluntun kita untuk mengenal kebesaran Allah, ilmu yang menuntun kepada kita untuk mengenal Allah itu Maha, Maha Mulia, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Maha, menurun, Maha bisa menurunkan penyakit dan Allah lah yang maha bisa menghilangkan segala macam penyakit. Maka dari itu para hadirin sekalian, takwa kepada Allah itu diperoleh dengan ilmu, ilmu tentang Allah yang mungkin yang biasa kita kenal yang disampaikan oleh Ustaz Muhtarifin yaitu ilmu tentang asma'illah nama-nama Allah ilmu tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin seorang itu akan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya? Bagaimana mungkin dia itu akan mengenal akan melaksanakan tuntunannya kalau dia tidak mengenal ilmu-ilmu Allah? Tuntunan-tuntunan Allah yang berkaitan dengan perilaku hidup sehari-hari. Maka dikatakan di sini rasa takut seorang mukmin kepada Allah yaitu yang dipulih dengan ilmu pengetahuan, ilmu tentang Allah, ilmu tentang ajarannya, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Tanpa itu kita tidak bisa mendekati Allah. Jika bisa, mungkin seorang itu karena tidak ada ilmu mendekati Allah, maka dia sebenarnya tidak semakin dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh. Ada jarak semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.